تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء. Ini kalau enaknya belajar pakai Quran berwarna. Kalaupun enggak bisa tajwid, asal tahu kaidahnya, kan ada kaidahnya. Setiap yang peyang enggak dibaca, setiap yang oren, setiap yang hijau panjang. Nah, ini hijau, ini matobi'i. Ini mad asri, pokoknya panjang aja satu alif. Setiap yang violet ya, violet ungu. Nah, ini matobi'i ketemu hamzah mad wajib muttasil. Ah, lupa setiap yang ada alif begini panjang 5 harokat. Ini matobi. Setiap yang seperti ini biru. Nah, ini mad adli sukun. Matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jika dihentikan jadi panjang. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Gitu ya. Nih la matobi'i. Yuk nih hamzah bukan wau, minjem rumah di wau. Yuk. Yuk kayak diteken. Yuk. Tapi enggak digituin. La yu'minun. Nah, ini baru matobi'i. Ketemu satu huruf hidup dihentikan karena berhenti jadi panjang. Itulah mad adlis sukun. Itu ya. Nih. In kalau belajar putus sambungan gini. Innalladzina kafaru sawaun. Kok sawaun sih Pak Ari? Karena ini domah dengan angin jadi idhar. Idhar halki ya, karena domah taen ini tanwin. Tanwin atau domah taen. Sawaun alai, kok alai? Kan ini ada madnya, huruf pemanjang iya. Iya, tapi tidak pasangan. Karena fathah dengan iya. Kalau mau panjang, fathah dengan alif. Baru jadi matobi ini, fathah dengan alif. Ini fathahnya dengan iya. Fathah ya. Jadi huruf lin. Alaihim, kok alaihim? Karena hukum mimati, kata Muhammad. Idhar, hukum mimati. Alaihim. Nah, setiap yang coklat ini ditahan. Di sini ikhfa bisa guna, bisa ikhfa ditahan. Nun mati ketemu dal ikhfa. Zar tahum. Kenapa hum? Ini mati ketemu alif. Hamzah ini sebetulnya ya. Ditulis di sini alif kan tuh. Di sini ada hamzahnya. Coba lihat cetakan Timur Tengah. Tapi cetakan Indonesia begini. Itu kalau alif hanya sebagai huruf mad aja. Azar tahum am lam tuzir hum. Idhar hukum mimati ini banyak. Am idhar hukum mimati. Lam juga idhar hukum mimati. Itu ikhfa. Tuzir rohnya tipis karena sebelum roh mati ada kasroh nih baris di bawah. Am lam tuzir hum la yu'minun. Lancar, sudah bisa mutus-mutus. Gabungin tanpa lagu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Minun. Boleh baca Quran begitu, ambil nafas, curi nafas. Gak boleh, haram. Haram mananya terlarang ya, kalau bahasa Arab itu kan haram, haram, terlarang. Gak boleh mutus. Kenapa? Takut merubah arti begitu. Tapi karena latihan, satu kedua gak apa-apa. Yang ketiga baru disambung. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Soal lagu mah silakan dikembangkan.
Tapi gak akan bagus, gak akan benar kalau belajar lagu diduluin. Orang kenal huruf aja belum makhrajnya. Nah, makhraj dulu, makhraj itu apa? Bagaimana mengeluarkan huruf panjang dan pendeknya. Tajwidnya dipelajari dulu, baru belajar lagu. Kalau belajar lagu duluan, hancur. Gitu ya, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Yang gak ada tasjid ditasjidin, yang gak ada tasjid ditasjidin, yang ada gak ditasjidin. Nah ini, ketuker-tuker. Apa hari kan saya lagi belajar. Belajarnya harus dengan ilmu, biar gak lama. Kalau belajar otodidak mah sulit, ya Quran mah gitu. Harus pakai guru. Kecuali kayak saya belajar komputer otodidak, gak bisa ya gak apa-apa, paling komputernya yang rusak. Kalau belajar Quran gak pakai guru, ya kitanya jadi rusak, gitu. Susah. Ya. Ya itu tadi, karena baca Quran itu kelihatannya benar tapi salah, kan dosa. Baca Quran kalau gak pakai ilmu, gak pakai guru, nah itu. Takutnya kita salah baca, salah arti. Harusnya syakaro dibaca dia sakaro. Lain sakartum, lain sakartum. Lain syakartum, shin. Kalau lain sakaro, sakaro shinnya mabok. Sakartum syukur, kan beda. Itu beda huruf, beda arti. Ingat itu ya. Nah, wah, ditakut-takutin. Ya belajar lah yang penting ya. Belajar sama siapa aja. Itu belajar mah ada guru, yang penting guru ya intinya. Jangan belajar dengan orang yang salah. Ada banyak. Apalagi sekarang, masa sholat gak wajib, puasa gak wajib, itu Islam gak beres, gitu ya. Sholatnya cuma 3 waktu, ya gak beres. Orang Nabi mencontohkannya 5 kok, wajib itu yang 5 itu. Yang sunahnya gak terhingga Nabi itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah ini, ayat ke-7 masih di suratul Baqarah. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Ini tanda wakufnya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Wa ala ab, kalau kelas sugro. Wa ala mad jaiz mun fasil. Mad tobi'i ketemu alif. Cukup begitu cetakan Indonesia. Padahal ini mad tobi'i atau mad asli ketemu hamzah di lain kalimat. Wa'ala absarihim gishawatu idgham biguna domatan ketemu waw gishawatu walahum azabun azim. Ini sesungguhnya ya, ini sesungguhnya orang-orang yang kafir mah podo bae, sama saja diberi peringatan, diceramahi, dikasih dawah atau tidak, tetap aja tidak akan beriman. Kenapa? Sudah dikunci. Khatamallahu ala kulubihim, hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya ya. Sam'i. Wa ala absorihim, dan penglihatannya. Kisyawah, sudah ada apa ya? Selubung, ada penutup, pokoknya susah menerima. Dan bagi mereka ada siksa yang teramat pedih. Atau kalau begitu mah enggak usah disaksi dakwah, ya dakwah mah dakwah aja kan baliguani walau ayah. Ada juga nanti sudah dikasih hidayah. Itu ya, ini kalau udah dikasih hidayah dijaga gitu ya, dan dipupuk terus, belajar dengan ilmu, pupuknya ya, dengan ilmu dan amal, banyak riyadhah. Makanya ada buku kitab Riyadhus Shalihin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa'ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini orang-orang kafir nih, tadi yang 6-7. 8-nya orang munafik. Ini lebih susah lagi. Masih mending ketemu orang kafir, jelas kita. Oh, itu musuh kita, kalau dia musuhin kita. Tapi kafir ada 2 ya. Ada kafir harbi yang memerangi kita, itu harus dilawan. Ada kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Itu harus dilindungi. Selama mereka tidak mengganggu, kita tidak boleh mengganggu, bahkan harus menjaga. Nah, ayat 8 ini tentang orang-orang munafik. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Sampai situ dulu ya. Ini
ayat 8 mulai orang-orang munafik ingin membohongi Allah, ya, ingin membohongi orang-orang mukmin yang beriman. Tapi sebenarnya dia bukan membohongi Allah, bukan membohongi orang-orang yang beriman, tapi dia membohongi dirinya sendiri. Tapi dia tidak sadar. Itu dulu ya. Baik, ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan di 0812-828-7881. Tapi teleponnya nanti ya, 30 menit jadi sekarang, tadi buru-buru handphonenya kebawa, tertinggal di rumah. Untuk Murotal hari Rabu, surah Al-Hajj ayat 35-72. Terima kasih.